Halo guys, kita mau create sesuatu. Kita mau buktikan ya, kita akan menggunakan batu dan ada traditional tools maksudnya, dan modern tools ya. Aku bilang modern tools itu pakai yang udah mode besi lah. Ini kita mode batu dan masih tradisional, masih kuno. Ini namanya primitif ya, primitif dan tradisional. Mungkin masih primitif juga lah, pakai batu. Kayu ya, kampak batu, dan kita bandingkan berapa yang kita dapatkan kalau misalkan kita menggunakan tools tersebut. Kita menggunakan batu dulu ya, kita akan dapatnya hit aja sih satu ya. Nggak kena. Moga aja nggak digangguin ya. Oke ya, kita dapetnya berapa? 375 ya guys ya. Ingat ya, 375 ya. Kita not dulu deh. Kadang aku lupa masalahnya. Stone ya. 375 ya. Oke, lanjut ke kampak. Ini tahap buang aja ya, cuy. Kita kan nggak pakai ya. Kita mau ke kampak batu ya. Dua. Jadi 375 ya. Aku berusaha mendapatkan hitnya juga ya. Enam ratus enam satu satu ya, ya beda ya cuy, hasilnya beda ya, 611 ya. Ini aku don't save dulu, aku mau satuin ke catatan kemarin ya. Oke, 600 ya guys ya, 611, jadi yang beda hasilnya ya. Oke, kita lanjut ke tes 3 menggunakan kampak besi. Nah ini metal ini, kita coba ya dapat hitnya ya, kita ngehit aja terus. Nggak dapat. Kita dapatnya berapa? 655 ya, cuman waktunya lebih cepat ya dia kayaknya ya. 655. Oke, kalau dari sini jelas ya, jadi mau kampak kayu sama batu, cuman waktunya aja lebih cepat sih. Kalau menurut sih waktunya lebih cepat ya. Aku harus pakai stopwatch sih sebenarnya. Coba kita buktikan lagi butuhnya berapa detik ya. Ini konten apa nih guys? Kalian paham nggak? Ya nggak paham lah. Kan kita kebutuhannya beda-beda ya. Coba kita pakai stopwatch. Tapi di sini stopwatch gimana nampilinnya? Aku nggak tahu. Jadi aku pakai handphone. Pakai handphone stopwatchnya. Dan aku akan coba ke kayu hitam aja ini ya. Kita coba start. Kita nggak usah dapat hit deh. Kita nggak dapat hit. Ya, sekitar 12 detik lah ya. Kurang lebih 12 detik lah. Jadi aku not dulu ya. Ini tanpa hit ya. Kita coba ke yang ini tanpa hit juga ya. Kita reset dulu dan start. Gak ada nge-hit terus ini mah.
Ya, bedanya cuma dikit lah. Sekitar 14 detik lah. 15 detikan lah ya. Mungkin karena ngehit ya, kita coba ulang lagi coy. Coba kita ulang lagi ke yang ini deh, tanpa hit ya. Toleransi 3 detik ya, sama sih. Ya segitu nilainya cuy. Sekitar 14 detikan lah, beda beberapa detik lah. Coba kita menggunakan ini ya. Ntar aku menyalain lampu dulu. Kita menggunakan ini di ini. Tanpa hit ya. Dua satu detikan lebih. Ya, 32 detik lah, 32 33 detik lah. Oke, ya berarti emang paling banyak ya. Jadi paling mudah ya menggunakan tradisional terus ya pakai ini, cuy. Dipakai ini. Ini paling murah ya di Stone Hatchet ya namanya, ya Stone Hatchet juara sih gitu. Oke ya guys ya. Next kita lanjut menggunakan tools yang ini buat batu ya. Stone Pick Axe sama Pick Axe-nya. Oke. Thank you.